Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar, serta ada unggahan dari Wapuril ya yang baru saja diunggah di Instagram pribadinya, serta ada kabar dari Ali Syakib, serta ada julukan khusus nih, julukan baru dari Aswin Novel ya untuk kakak Billar. Kira-kira julukan apa nih yang diberikan Aswin Novel kepada Rizky Billar? Untuk itu tonton dan simak terus video Mimin sampai habis ya. Oke sahabat Leslar, kabar pertama di siang hari ini tentunya Mimin ada kabar nih dari Bang Ariel Lobster atau Bang Boril ya. Bang Boril baru saja mengunggah di Instagram pribadinya sambil gendong Abang L. Abang L udah ganteng, mau kemana nih anak soleh? Ada caption dari Wak Boril ya, bismillah Abang L kesayangan banyak orang, sehat-sehat selalu ya anak pinter, amin. Dan langsung ada komentar dari akun Instagram Oseng Kangkungnya Lesti mengatakan, Masya Allah abang udah ganteng banget, mau jalan-jalan ya. Kemudian ada komentar yang lain nih, ada Atar Mimi Handayani, Abang El mau kemana sama Uwak Boril? Wah bisalah Abang El jadi brand ambasadornya Gucci nih. Dan kita akan spill ya harga dari fashionnya Abang L pada siang hari ini. Tentunya penasaran kan Abang L mau OTW nih pada sahabat. Dan namun banyak yang DM nih sama Mimin, katanya jaketnya Abang L berapa harganya? Nih Mimin kasih lihat. Abang L memakai jaket bermerek Gucci ketika foto sama Panda ya. Ini harganya 5.061.000 rupiah. Tembus 5 juta nih guys. Jaketnya lucu banget, tapi harganya nggak lucu soalnya mahal banget. Sampai 5 juta ya harganya, aduh bener-bener sultan. Kemudian ada komentar yang lain, ada icon Linda Farah Magfira mengatakan, Masya Allah semoga rezekinya papa dan bunda Abang L bertambah ya, biar bisa beli baju gemes terus buat Abang L. Gucci gengs, Masya Allah pastinya cool banget nih Papa Billar dan Abang L kapelan pakai jaket ini ya. Masya Allah bagus banget jaketnya, tapi harganya bener-bener nguras kantong Mimin nih. Semoga rezekinya Panda ngalir terus biar bisa beliin baju-baju lucu dan gemes merek-merek branded nih buat Abang L ya. Kemudian ada komentar dari akun Mama Putri underscore, oh my god, harganya bener-bener satu bulan gaji aku. Sepatu Gucci, Masya Allah, berapa katanya mil sepatu Gucci-nya Abang L nih, spill lagi sama Mimin. Harga sepatu sama bajunya Abang L mahalan sepatunya Abang nih. Tadi harganya 5.061.000 untuk jaketnya dan sekarang sepatunya 5.627.000 rupiah. Wah keren. Kemudian juga ada kabar dari unggahan Bunda Lesti Kejora tanggal 6 Juni kemarin ya, tepat hari anniversary Lesti Lovers Indonesia yang ke-8. Ada caption dari Bunda nih, kalau sudah bicara Lesti Lovers pasti selalu nggak berasa air mata mengalir, menahan kerinduan yang sangat dalam
Pengen banget kayak dulu, setiap di studio atau kerja, dimanapun kalian hadir, perwakilan hadir ikut nemenin. Harapan dan doa, semoga kita sehat selalu dan terus terjalin silaturahmi. Amin. Segera ketemu, love you semua. Terima kasih sudah menemani perjalanan karirku, Lesti Lovers. Kemudian ada komentar dari Iksan Pir, tahun ini semoga bisa membirukan off air dan on air lagi ya, amin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dek, salam hangat rindu dari kami, Lesti Lovers. Insya Allah kita semua bisa kembali berkumpul, tinggal kesabaran kita untuk menuju temu saja. Semoga semua dalam keadaan selalu sehat ya dedek Lesti. Insya Allah kita akan selalu menjadi sebelah nyawanya dede. Miss you love. Itu adalah kesan dan pesan untuk Lesti Kejora dari Lesti Lovers. Mudah-mudahan bisa membirukan on air lagi ya. Dan kabar bahagia juga datang dari Ali Syakib, di mana Bang Boril mengunggah postingan dari calon besannya, Abang L ya. Besan nih, Masya Allah, yang lagi berulang tahun. Bismillah, selamat hari lahir buat Kak Ali Syakib. Sehat selalu, dilancarkan segala sesuatunya, amin. Doa terbaik pokoknya lah ya, tetap semangat terus. Kemudian Ali Syakib pun merepost kembali postingan dari Bang Boril nih. Terima kasih katanya, semangat terus ya, Masya Allah. Ini benar-benar biasanya Bang Abang L, ganteng juga ya. Kemudian juga di sini ada unggahan di mana Kakak Rizky Bilar dapat julukan baru nih para sahabat, dari Kak Aswin Novel ya. Julukan dari Kak Aswin Novel untuk Rizky Bilar adalah santri atau murid paling badung tapi pinter, Masya Allah. Ustadz Fahru Ans official aja sampai berkomentar, gak apa-apa katanya rajin bertanya. Karena orang yang selalu bertanya adalah ciri-ciri orang yang cerdas. Wah, keren banget nih Papa Bilar. Kemudian juga jangan lupa nanti malam akan hadir Road Manager, persembahan dari Noah Garrison Kemang ya, di Road Manager Indonesia pada hari Selasa 7 Juni 2022. Open gate-nya jam 7 malam ini. Bismillah, jangan lupa nanti malam ya guys, tulis Bang Boril. Tetap semangat dan kita doakan yang terbaik buat Lislar ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Tetap stay tune dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.